untuk kita semuanya. Semoga adik-adik mahasiswa kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Selamat datang di Kuliah Teknologi Sediaan Steril. Kali ini kita akan berbicara masalah teknik aseptis. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, salah satu teknik aseptis yang kita gunakan adalah dengan menggunakan ruang steril, yaitu LAF, laminar air flow. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, kita mulai dari pengertian aseptik itu sendiri, yaitu adalah keadaan yang bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Artinya apa? Berarti ruangnya betul-betul ruang yang bebas mikroorganisme yang steril, ya. Itu aseptik. Kemudian teknik aseptik atau asepsis, ya, banyak ya. Di minggu kemarin kita juga sudah membicarakan metode sterilisasi, itu juga salah satu cara untuk membuat kondisi yang aseptis. Ya, apa itu aseptis? Adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang kemungkinan besar akan mengakibatkan infeksi. Jadi misalnya kita akan menggunakan LAF ya sebagai ruang bersih ya untuk melakukan preparasi. Maka upaya yang dilakukan di sana misalnya menggunakan sarung tangan, kemudian tidak berbicara yang terlalu banyak, kemudian menggunakan sarung kepala dan seterusnya, termasuk menggunakan baju yang higienis atau yang steril, maka itulah upaya, ya, termasuk juga mengalirkan udara yang bersih dalam LAF itu. Itu adalah upaya. Kemudian pemrosesan secara aseptik harus dapat mencegah kontaminasi dari partikel dan mikroba yang mungkin berasal dari udara. Bisa saja udara membawa mikroorganisme dari kontak permukaan produk atau dari personalia. Sehingga nanti ketika kita bekerja di ruang aseptik, misalnya di LAF, maka personalianya sudah higienis, tentunya sudah cuci tangan dan seterusnya. Kemudian permukaan produknya juga bersih, termasuk LAF-nya ya, tempat preparasinya juga dibersihkan. Oke, kenapa kita perlu melakukan teknik aseptik? Ya, sesuai dengan pengertian aseptik tadi adalah ya kondisi yang bebas mikroorganisme. Nah, alasannya apa? Adanya banyak partikel debu ya yang mengandung mikroorganisme, baik itu bakteri atau spora, yang mungkin dapat masuk ke dalam cawan misalnya, mulut Erlenmeyer misalnya, atau mengendap di area kerja. Ya, itu kenapa dilakukan teknik aseptik ya, karena kontaminasi silang itu bisa dari mana saja, termasuk udara tadi ya, kemudian dibawa ke dalam cawan misalnya yang digunakan untuk preparasi Erlenmeyer ya, termasuk dia mengendap di area kerja ya. Sehingga LAF itu mengeksud segala mikroorganisme yang ada di ruang LAF ya, dibawa keluar ya dengan udara bersih tentunya, kemudian dapat meminimalisir agen pengontaminasi. Intinya adalah supaya produk yang dihasilkan steril, sehingga ketika digunakan tidak menyebabkan hal-hal yang merugikan penggunanya atau pasien. Kemudian tujuan dari proses aseptis tentunya untuk mempertahankan sterilitas produk ya, yang dibuat dari komponen-komponen yang masing-masing telah disterilisasi sebelumnya dengan menggunakan salah satu cara dari metode yang ada. Kemarin kita sudah berbicara banyak metode, ada metode kering, panas kering, kemudian ada panas basah atau club, dan metode-metode yang lain ya. Pilihannya tergantung sifat masing-masing instrumen atau bahan yang perlu disterilkan ya.
Oke, sedikit kita lihat ruang aseptik. Anda perhatikan ya. Ini adalah ruang persiapan, ya. Artinya persiapan semua, ya. Kemudian ini adalah ruang bahan baku, ya, ruang bahan baku. Kemudian masuk ke sini, ya, ruang ganti pakaian dari sini. Ini wastafel, ya, untuk cuci tangan dan seterusnya dari personel personalia, ya. Kemudian ini ruang ganti pakaian, ya, ruang ganti pakaian. Tentunya pakaiannya menggunakan pakaian steril, ya, yang sudah disiapkan di ruang aseptik, ya. Pakaian dari rumah dibuka di ruang ganti. Kemudian ini adalah ruang antara. Ruang antara ini semua personel yang masuk ke ruang steril harus melewati ruang antara, ya. Kemudian ini ruang steril, ya, tentunya untuk membuat produk steril. Kemudian kalau sudah selesai dibuat akan dibawa ke passbox. Ya, ini adalah passbox. Ini adalah passbox, ya, sejenis box, ya, untuk mengeluarkan produk yang dibuat di ruang steril, ya, sehingga tetap dalam kondisi yang terjaga sterilitasnya. Kemudian ini adalah ruang administrasi produk, ya, labeling dan seterusnya, ya. Nah, ini kurang lebih adalah ruang aseptik. Kita lihat ruang persiapan. Ini ruang persiapan adalah ruang yang digunakan untuk administrasi dan penyiapan alat, ya, alat kesehatan dan bahan obat. Misalnya butuh etiket, labelan, penghitungan dosis dan volume cairan, ya. Intinya adalah sebelum produk itu dibuat, ya, perhitungan dan seterusnya ada di ruang persiapan. Kemudian ruang cuci tangan, ya, yang tadi yang ada wastafel ini, ya, ruang cuci tangan yang ini, ya, ruang cuci tangan ini, ya, dan ruang ganti pakaian, ya, sebelum masuk ke ruang antara, ya, petugas harus mencuci tangan, intinya, artinya ada higienis, ya. Kemudian ganti pakaian kerja, tentunya menggunakan APD, ya, baru kemudian masuk ke ruang antara tadi yang saya jelaskan, masuk ke ruang steril, gitu ya. Oke, kita tilik lebih dalam sedikit terkait dengan ruang steril atau clean room, ya, clean room. Ini ruang steril yang atau clean room ini tentunya ada persyaratannya, ya. Yang pertama adalah jumlah partikel berukuran mikron 0,5 mikron tidak lebih dari 350 ribu partikel. Jadi betul-betul, ya, kondisi yang bersih, ya. Kemudian jumlah jasad renik tidak lebih dari 100 per meter kubik udara, ya. Kemudian yang ketiga, suhu berada pada rentang 18 sampai 22 derajat Celcius, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dikontrol dengan suhu yang nempel di ruangan, intinya, ya. Kemudian kelembaban udaranya 35 sampai 50%. Kemudian ruang steril juga dilengkapi dengan high efficiency particulate air, ya, HEPA, ya, udara filter. Kemudian tekanan udara di dalam ruang lebih positif daripada tekanan udara di luar ruangan, ya. Jadi lebih positif, ya, tekanan udara di dalam, ya, daripada di luar ruangan. Kemudian passbox yang tadi saya jelaskan, ya, tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sudah dilakukan pencampuran. Jadi obat yang sudah diselesaikan di ruang steril dikeluarkan melalui ini. Ini Anda lihat, ini adalah passbox, ya. Passbox, ya, ini juga, ya.
Kita lihat, jadi lewat sini. Sehingga apa? Kemungkinan kontaminasi sangat kecil ya. Karena dipindahkan ke ruang administrasi itu melalui box ini. Kalau ini adalah tempat cuci tangan ya. Anda lihat semua bahannya adalah stainless. Oke, kita lihat bagaimana preparasi sampel di LAF. Ini adalah LAF ya. Sekali lagi ini adalah LAF. Yang bekerja hanya tangan. Ini Anda lihat tangan, tangannya saja ini. Ini tangan ya. Yang masuk tangannya sampai siku ya tentunya ya. Kemudian ini adalah kaca. Ya, ini kaca ya, sehingga orang yang bekerja di LAF itu tangannya saja yang masuk ke ruang preparasi ini. Ke ruang preparasi ini Anda lihat. Tetapi tangannya yang bekerja. Jadi dia lebih banyak apa namanya? Menggunakan kode ya kalau mau minta bahan ya. Kemudian kita lihat ini ya, ini adalah ruang LAF ya, LAF. Ini adalah filter udara bersih ya. Ini adalah dindingnya gitu ya. Nah, ini yang dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan dari sini ke sini misalnya. Ya, searah dibersihkan dan kalau 70% atau kayak ini, dia ke atas. Ya. Nah, seperti ini. Bersihkannya. Ini sebelum dan sesudah melakukan preparasi tentunya supaya ruangan ini tetap terjaga dengan sempurna dengan baik. Nah, nanti di lab tentunya tidak semirip ini ya LAF kita, tapi paling tidak prinsip kerjanya sama ya. Prinsip kerjanya sama. Ya, Anda bekerja seperti ini kemudian dengan sarung tangan, dengan APD lengkap intinya ya. Ada masker, kemudian ada sarung kepala. Oke, kita lanjutkan. Kemudian teknik aseptik ini dilakukan pada pembuatan apa saja itu misalnya itu ya. Yang pertama tentu untuk sediaan-sediaan parenteral, non-oral ya, yang langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Atau juga untuk sediaan-sediaan mata yang tidak disterilkan dalam wadah akhir. Kemudian yang kedua, ya, pembuatan sediaan yang bahan-bahannya disterilkan dengan metode filtrasi atau penyaringan. Tidak menggunakan metode panas, panas basah, ya, yang menggunakan metode filtrasi. Ini yang bisa dilakukan di ruang aseptis dengan teknik aseptik. Kemudian uji sterilitas sediaan steril tentunya ya, banyak ada kejernihan, kebocoran dan lain-lain itu di ruang aseptik dengan teknik aseptik maksud saya. Kemudian formulasi nutrisi parenteral, penyiapan dosis individual dari sedia injeksi sitostatik ya, obat-obat kanker ya, dilakukan juga dengan teknik aseptik. Kemudian produksi sediaan radiofarmasi. Oke, kita sudah membicarakan teknik aseptik, alasan kenapa harus menggunakan cara-cara aseptik ya. Nah, sekarang kita lihat ruang aseptik ya, khususnya laminar airflow ya. Ini disingkat LAF, ini mempunyai sistem penyaringan ganda yang memiliki efisiensi tingkat tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai penyaring bakteri dan bahan-bahan eksogen di udara. Jadi ingat kemarin saya jelaskan prinsip kerjanya adalah mengekstrud segala bentuk mikroorganisme keluar ya dengan udara bersih. Kemudian yang kedua, menjaga aliran udara yang konstan di luar lingkungan. Dan yang ketiga adalah mencegah masuknya kontaminan ke dalam LAF. Inilah apa namanya? Fungsi dari LAF ya. Ya,
Terdapat dua tipe LAF ya, yang digunakan pada pencampuran sediaan steril. Ada yang menggunakan aliran udara horizontal, ya. Bisa disebut dengan horizontal airflow, jadi udara yang dialirkan secara horizontal ya, ke arah operator tentunya ya, horizontal kan ke arah operator karena berhadapan ya dengan operator atau yang melakukan preparasi sediaan steril. Kemudian digunakan untuk sediaan non kemoterapi ya, atau sitostatika. Ini yang udara horizontal untuk sediaan non kemoterapi. Kemudian kecepatan aliran udaranya 0,45 meter per detik. Sedangkan aliran udara vertikal atau disebut vertical airflow ini mengalir dari atas ke bawah, namanya vertikal ya, untuk tetap menjaga sterilitas dan melindungi operator. Ya. Kemudian digunakan untuk penyiapan sediaan kemoterapi atau sitostatik. Ya, ingat, jadi berlawanan dengan yang berkontra dengan air horizontal airflow. Kemudian kecepatan udaranya, aliran udara 0,3 meter per detik. Ya, ya inilah tipe dari LAF. Ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Oke. Kemudian kita lihat syarat kondisi aseptik ya. Ya, kondisi aseptik syaratnya. Yang pertama bahan awal yang steril tentunya, sehingga dipilih dulu salah satu metode sterilisasi yang digunakan untuk mensterilkan bahan maupun instrumen, alat-alat gelas misalnya. Kalau sudah steril baru ya bisa dikerjakan di ruang kondisi aseptik ya, di ruang aseptik. Kemudian alat-alat yang steril tentunya, sekali lagi instrumen atau alat yang steril. Kemudian wadah yang steril, bila menggunakan wadah kaca dan seterusnya. Kemudian lingkungan yang terkontrol. Dalam arti apa? Ya di dalam ketika bekerja, ya, operator atau personelnya menjaga ya, tidak terlalu berisik misalnya. Kemudian tidak banyak berbicara, ya, kemudian bersin dan lain-lain, ya. Jadi harus dikontrol lingkungan itu. Kemudian teknik yang sesuai oleh personil yang terlatih, ya, tentunya dibekali ya personilnya atau operatornya, ya, dengan apa namanya pelatihan, ya, penggunaan atau pembuatan produk steril atau pencampuran. Ya, di ruang aseptik. Kita lanjutkan ke cara kerjanya, bagaimana sih LAF itu, ya. Yang pertama, ya, yang pertama yang utama gitu, sebelum melakukan preparasi sediaan steril, hal-hal yang harus dilakukan adalah cuci tangan, yang jelas, cuci tangan, ya, 7 langkah ya. Kemudian memakai APD, APD ya, mulai dari sarung tangan, sarung kaki sebenarnya lengkap. Kemudian mengoperasikan LAF dengan mengusap LAF dulu, lebih dahulu dengan apa? Ya, mengusapnya dengan etanol 70% ya. Ya, dengan satu arah tentunya seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian pastikan tidak memakai aksesoris, ya, tidak boleh memakai cincin. Jam ya disimpan dulu. Tidak boleh berkuku panjang. Cuci tangan dengan sabun. Ya, cuci dari jari sampai siku karena yang masuk ke dalam LAF adalah sampai siku tentunya. Kemudian yang ketiga, memakai APD lengkap sebelum masuk ke ruang clean room. Ya, APD-nya lengkap dulu baru bisa masuk ke ruang steril melewati ruang antara tadi. Kemudian yang keempat, mengoperasikan LAF dengan cara apa? Nyalakan UV-nya kurang lebih 10 menit pada panjang gelombang 254. Ya, kenapa? Karena panjang gelombang tersebut bisa berfungsi sebagai bakterisid, membunuh segala bentuk bakteri. Kemudian setelah 10 menit, silakan Anda matikan UV-nya. Ya, ingat tidak
sama sekali Anda diperbolehkan untuk menatap ya sinar UV itu karena akan membahayakan mata. Kemudian baru dinyalakan lampu neon sebagai penerang untuk melakukan preparasi sampel, baik itu pencampuran maupun pembuatannya. Kemudian selama bekerja, ya sekali lagi selama bekerja, tangan tidak boleh keluar dari LAF. Tangan itu dari tangan sampai jari-jari sampai siku. Dan hindarkan gerakan tangan yang terlalu berlebihan. Ya, jadi ya sewajarnya aja. Kemudian jelas tidak batuk, apalagi bersin atau berbicara. Ya, sekali lagi nanti kalau di LAF tidak ada mahasiswa yang main HP. Tidak ada mahasiswa yang ngerumpi, ya, cerita, curhat bahkan, ya, semua disimpan dulu. Nanti ketika selesai, baru Anda bisa seperti itu. Kemudian yang ke selanjutnya adalah setelah bekerja, ya, tentunya semua peralatan dikeluarkan. Kemudian lantai dari LAF itu termasuk dindingnya dibersihkan, ya, dengan alkohol 70%. Tentunya dengan satu arah ya, kalau kiri ke kanan ya kiri ke kanan, atas bawah ya. Kemudian kalau dibutuhkan sterilisasi akhir dari produk yang kita buat, maka dilakukan sterilisasi akhir, biasanya dengan autoklav. Oke, kita lanjutkan aturan yang penting ya, ketika bekerja di ruang aseptik. Yang pertama adalah bekerja dengan menghindari sentuhan jika memungkinkan atau no touch teknik ya. Jadi hindari sentuhan jika memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah hambatan terhadap aliran udara bersih harus seminimal mungkin. Ya, jangan sampai dihambat. Udara yang horizontal misalnya yang masuk operator jangan sampai terhambat alirannya. Kemudian pengaturan tata letak alat yang tepat. Ya, yang tepat artinya sudah diatur sedemikian rupa alat maupun bahan di ruang LAF itu. Sehingga mudah diambil. Ya. Kemudian tidak terlalu banyak gerakan tangan. Ya, artinya terlalu berlebihan. Kemudian yang keempat, semua proses aseptik dikerjakan pada jarak minimal 6 inci dari tepi bagian luar LAF. Ya, untuk menjaga betul-betul kesterilisasian alat maupun bahan ya. Kemudian personel yang bekerja dalam ruang steril harus jumlahnya sedikit mungkin. Ya. Jangan menggerombol semuanya, ya. Maka cukup satu orang aja di depan LAF yang bekerja. Kemudian sisanya itu ya, menunggu apabila ada bahan atau alat yang dibutuhkan oleh operator yang mengerjakan. Kemudian memiliki integritas dan motivasi yang tinggi, kejujuran ya, dan semangat yang tinggi. Kemudian terlatih, sehat. Memakai pakaian pelindung yang terdiri dari baju tentunya, sarung tangan, penutup kepala, masker, bahkan penutup sepatu ya. Nah, ini aturan dasar bagi yang mau bekerja di ruang aseptik. Tolong diperhatikan. Oke, ini adalah slide terakhir. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan atensinya. Semoga bermanfaat, dapat dia pahami dengan mudah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.